Pada semester genap tahun ajaran 2019-2020 ini, SMP Negeri 19 Kota Jambi menghadirkan perpustakaan digital dengan tujuan meningkatkan minat baca siswa. Saat ini pihak sekolah tengah melakukan evaluasi guna memungkinkan siswa membawa Android untuk bisa terkoneksi dan mengakses perpustakaan digital. Dengan menggunakan dana BOS, SMP Negeri 19 Kota Jambi pada tahun 2020 ini menghadirkan perpustakaan digital. Meski masih menggunakan satu monitor, namun diyakini perpustakaan digital tersebut merupakan modal awal pihak sekolah untuk menyiapkan diri bersaing pada revolusi industri 4.0. Dengan menghadirkan fasilitas belajar yang kekinian dan milenial, guna menciptakan SDM siswa yang berkualitas. Perpustakaan digital ini dihadirkan untuk meningkatkan literasi membaca siswa. Siswa yang datang ke perpustakaan hanya perlu mengoperasikan monitor dengan mode layar sentuh. Karena masih baru, referensi bacaan masih terbatas, yakni hanya menyediakan referensi sejarah dan budaya Provinsi Jambi, baik secara tulisan dan visual. Sejarah dihadirkan sebagai referensi utama agar para siswa lebih tertarik untuk mempelajari sejarah dan budaya Jambi. Kepala SMP Negeri 19 Kota Jambi, Nanang Sunaria berharap, perpustakaan digital ini dapat meningkatkan literasi membaca siswa dan menumbuhkan kecintaan siswa terhadap sejarah Jambi. Saat ini pihak sekolah tengah mengevaluasi segala dampak dan akibat, guna memungkinkan siswa pada hari tertentu membawa Android. Di mana dengan Android, siswa lebih mudah membaca buku dan tidak harus ke perpustakaan, yang nantinya Android siswa akan terkoneksi dengan segala referensi buku di perpustakaan. Literasi siswa semakin meningkat, kecintaan siswa terhadap negeri sepucuk Jambi, Sembilan Lurah, Tanah Pilih, Pusako Betuah juga semakin kaya dengan pengetahuan. Dan inilah adalah model awal pustaka digital dengan yang kita hadirkan, dan ke depan terus akan berkembang seiring memang kita sedang mengevaluasi mungkinkah pada hari-hari tertentu siswa diberikan keleluasan untuk membawa Android sehingga dia membaca buku tidak mesti harus datang ke perpustakaan. Cukup di kelas tinggal klik pustaka digital SMP 19 mau baca buku sastra, buku ilmu pengetahuan tinggal klik. Diketahui akses perpustakaan digital di SMP Negeri 19 Kota Jambi ini masih terbatas, yakni hanya diberlakukan pada jam kosong. Ita Rizky, JEK TV melaporkan.